Ribuan pelajar bersama orang tua di Jember, Jawa Timur memecahkan rekor MURI bermain angklung terbanyak dan tercatat dalam sepanjang sejarah dunia. Lantunan suara khas alat musik yang berasal dari bambu menggema di tengah alun-alun Jember, Jawa Timur. Sebanyak 3.364 pelajar serta orang tua memadati jantung kota sambil memainkan alat musik khas Jawa Barat secara serentak mengiringi beberapa lagu daerah Nusantara. Tidak hanya sebatas melestarikan budaya Nusantara, namun lantunan angklung ini menjadi catatan sejarah Kabupaten Jember pertama kali yang dinobatkan rekor MURI bermain angklung terbanyak sedunia. Kegiatan ini sengaja melibatkan pelajar dan orang tua untuk mengikat lebih erat hubungan emosional antar mereka. Apa musik tradisional yang ada di negeri ini? Dan angklung di Jember ini, kita punya karangpring ya. Dari tempat daerah karangpring kita ini banyak bambu yang memang kita bisa untuk ekonomi itu, bisa untuk membuat angklung. Yang kedua, bahwa di Jember juga kita juga punya kentongan, patrol. Tentunya patrol ini juga bisa untuk di bersama-sama nanti kita kolaborasikan kawan-kawan di Jember, kita kumpulkan untuk bisa meraih rekor MURI yang sama. Karena bagi para peserta, bermain angklung bersama sangat menyenangkan. Juga membawa decak kagum karena turut andil dalam melestarikan budaya asli Indonesia. Ini nggak ada persiapannya, jadi langsung hamin satu ada geladi bersih, terus kita langsung penampilan di sini. Mainkan berapa lagu tadi? Tadi kita mainkan, untuk penilainya cuma satu lagu, tapi untuk latihannya ada tiga lagu. Kegiatan gebiar angklung ini merupakan upaya Pemkab Jember bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam melestarikan budaya asli Indonesia yang telah dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Syam Ahmad, JTV, Jember, Jawa Timur.